Halo semuanya. Udah lama banget aku gak buat video YouTube. Kayak udah lumayan ada 3 bulanan gitu aku gak buat video YouTube. Jadi akhirnya hari ini aku bisa buat video YouTube juga. Karena kemarin aku sibuk sama kuliah semester 3 aku. Dan aku gak bisa manajemen waktu dengan baik untuk take video sama buat tugas sama kegiatan kuliah aku. Jadi bulan ini aku free lagi libur. Sampai bulan Februari nanti baru aku masuk kuliah. Mengawali tahun baru ini dengan mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Mungkin udah telat ya, udah tanggal 6 sekarang aku tag videonya. Jadi aku mau mengucapkan buat kalian semua selamat tahun baru. Semoga tahun 2022 ini kita semua makin sukses, diberikan umur panjang, kesehatan, dan selalu bahagia. Di video kali ini aku bakalan spill produk parfum yang aku suka di 2021. Karena wanginya girly, udah itu harganya murah dan juga packagingnya yang cute. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip. Ya, ini ada 3, jadi buat kalian yang mau beli juga nanti aku langsung masukin aja linknya di description box. Nah, ini ketiga parfumnya di 2021 yang aku suka. Dan aku bakal spill dari yang termurah sampai nanti yang ketermahal ya. Selain 3 parfum ini, ada salah satu parfum juga yang aku suka di 2021. Tapi parfumnya itu ketinggalan di kos aku, jadi aku gak bisa tunjukin. Mungkin di next video, kalau aku ada nemuin parfum yang aku suka di 2022 nanti, aku bakalan spill juga di next video. Okay, di harga yang paling termurah dan menurut aku wanginya juga paling enak, ini dari Morris, tuh. Yang warna biru, Morris Floral Editions. Ini 150 ml dan aku kemarin beli harganya 18 ribuan gitu. Ini sebenarnya parfum Eau de Toilette yang nggak tahan lama banget, mungkin sekitar 2 atau 3 jaman kalau kalian pakai itu bakalan tahan lamanya 2 sampai 3 jaman, nggak tahan lama banget. Tapi ini basically wanginya enak dan girly gitu, disemprotin. Tadi aku udah pakai juga sih parfum ini. Kayak untuk di rumah ini cocok banget, guys. Wanginya tuh segar, udah tuh kayak vanilla, ada vanilla-vanilanya. Jadi mantul deh wanginya. Nah, dia di sini juga ingredients-nya ada alkohol, ada aqua dan fragrance. Jadi, kalau kalian yang kulitnya sensitif, jangan langsung pakein ke kulit. Ya, dia tuh bagus banget. Tuh, warna biru, ada bunga-bunganya, kayak girly banget gitu, dan tutupnya gold. Ini full banget gitu kemana aku beli, dan ini tinggal segini, udah habis segini. Padahal aku baru beli 2 mingguan ya, kayak cepet banget ya habisnya. Kan parfum yang kedua termurah, ini tadi paling murah, ini agak lumayan murah gitu. Ini dari Careso, Careso kah bacanya? Nah ya, ini Careso. Ini untuk body fragrance. Ini variannya yang French Vanilla. Sebenarnya aku kemarin pas dia lagi diskon, aku beli 2 varian, yang warna pink sama yang warna biru fresh vanilla ini. Yang warna pink itu aku sempet pakai lama juga, tapi pas dia di akhir tinggal sedikit lagi, setengahnya lagi aku nggak pakai lagi karena wanginya itu kayak strong gitu, kayak wangi-wangi boys gitu, jadi aku gak terlalu suka. Aku, I don't like it gitu. Ini 100 ml dan dia ini kemarin aku beli harganya 34 ribu, tapi dapat 2, jadi sekitar 12 ribuan gitu satunya. Tapi guys, kemarin aku dapat harganya tuh lagi harga diskon, kalau harga biasa mungkin 23 ribuan gitu. Di sini juga kayak packagingnya tuh cute gitu, warna biru, udah tuh ada kayak es krimnya, ada makaron, kayak cute banget gitu loh, tulisannya juga estetik. Parfum terakhir, dan ini aku beli harga diskon 12-12 kemarin, kayak suka banget. Ini dari Pinkberry. Aku sebenarnya kemarin kan lihat racun di TikTok kan ya tentang produk ini. Jadi
aku lihatlah di aku nyari di TikTok gitu kan, parfum terenak di 2021. Jadi aku search dan juga aku lihat kalau orang tuh banyak rekomendasiin ini dari Pinkberry, dan ini juga kayaknya baru launching gitu dari Pinkberry yang Wild Berry. Ini Eau de Parfum. Nah, kalau ini tahan lamanya 5 sampai 8 jam gitu. Ini 50 ml dan packagingnya itu dari kaca nih. Dengerin. Dan packagingnya tuh super cute gitu, kayak elegan, girly. Udah itu kayak petak gitu kan, kayak atas bawah tuh tutupnya petak, jadi bagus banget. Dan ini aku pakainya cuman 3 semprotan aja, wanginya udah menggelegar seluruh ruangan. Tutupnya gold gitu, kayak memberi kesan mewah kepada kita. Ini aku semprot wanginya. Gak bisa berkata-kata aku, guys. Karena wanginya tuh enak banget. Please, Pinkberry, kalau misalnya lihat video aku, kalau mengirimin aku dengan senang hati, nanti aku kirim alamat emailnya ke kalian, karena enak banget. Ya ampun. Ini bakal aku hemat-hemat karena aku main dapat harga diskon. Kalau kalian gak percaya nih, aku masukin di sini. Aku beli di Shopee dan kayak setengah harga gitu potongannya. Kayak aku lagi lucky kali ya, bisa mendapatkan harga diskon. Tadi guys, parfum-parfum yang aku suka di 2021. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung klik aja linknya di description box. Di situ aku bakal urutin linknya dari produk yang aku spill pertama. Jadi kalian langsung klik aja linknya, mana parfum yang kalian suka di video ini, dan langsung kalian check out di Shopee, karena takutnya nanti bakalan habis. Jadi kalian langsung cepet-cepet beli di Shopee. Makasih kepada kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share video aku, karena itu yang buat aku makin semangat buat video terbaru. Dan sorry banget, 3 bulan terakhir ini aku gak buat video sama sekali karena lagi sibuk. Semoga di 2022 aku bisa semangat lagi buat video dan bisa manage waktu aku dengan baik, mau itu kegiatan kuliah, tag video, atau apapun. Jadi buat kalian, pantengin terus video aku, mana tau nanti aku bakalan ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!